Oke guys, kembali bersama saya channel Abrovi. Iya, oke teman-teman, sudah di video kali ini kita mainkan game Ultraman Fighting Evolution Zero lagi ya teman-teman. Oke, jadi di video kali ini kita akan mainkan story baru lagi ya teman-teman, yaitu tinggal Ultraman Charu. Mantap kali ya kan, bapak dari Ultraman Saiga. Alright, jadi teman-teman langsung saya kita mulai ya kan. Let's do it bro. Oke, taru ini dia yang kalian mau ya kan, yang kalian tunggu-tunggu ya kan. Oke, Ultraman Taru muncul ya kan. Set, gile. Saya pun memang penasaran kali memang sama si Taru ini. Katanya banyak yang bilang dia ini gesit kuat. Oke, coba kita tes. Waduh, gile cuy, lebih gesit dari Leo ternyata. Ada Sabo baru permulaan, tenang. Iya, gile. Kita mundur dulu, kita set. Storium kosin gile strepet. Wow, auto modar enggak tuh selecting. Mamang gila. Langsung modar dong. Langsung KO dibuat. Gila parah sih. Storium kosinnya cuy, belum lagi ultra dynamitnya ya kan. Ada. Oke, langsung melawan Tiporit Sejin. Sabar. Tendang terus. Iya. Wah, kau serepet. Mantap. Godis. Banting kita sama si Epurice Jin ternyata teman-teman. Kita banting pula dia. Nah. Puter, kita kasih. Iya elah, nggak kena dong. Mundur dulu, bahaya. Itu jurusnya itu. Ini ambil, kelamaan nih. Itu kelemahan darinya, kelamaan thorium kosinya ya kan. Kosinya itu kelamaan cuy. Oke, untung kita tangkis. Banting dulu coy. Nah, kalau udah banting baru kita keluar storing pusing. Oke. Storium kusin. Kelemahannya ini dia lambat di kusinnya ya teman-teman. Pas dia gunain storium kusinnya, tapi nggak tahu sih ultra dynamite-nya sama jurus yang lainnya. Tadi yang jurus lainnya tadi yang dia ngelempar ultra ya, jurus biasanya lagi tuh ngelempar kekuatannya. Kalau gitu ya, kalau jurus itu agak cepet juga sih. Oke, ya seperti biasa lah. Ditipu. Aduh, taruh. Kok masih aja tertipu oleh dia? Oke. Di sini pastinya Taro disuruh latihan, nggak tahu sama siapa, sama Zopi ya. Oh, Zopi ya, berarti pengkhianat nanti pasti Zopi lah kayaknya cuy, kayaknya ya. Ya belum pasti juga sih, kadang-kadang bisa aja Ultraman Bah atau nggak siapa lagi tuh. Alright. Iya. Gila tuh.
lompatannya tinggi bet dah. Parah parah. Aduh 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 aduh. Serang aku sepuasnya taruh. Memang iya sih. Taruh memang bisa dibilang Ultraman yang lompatannya lebih tinggi. Aduh. Karena dia gesit itu tuh, karena itu dia udah tua pun masih aja gesit ya. Iya, bisa dibilang Taro ini mentor Ultraman Ginga juga sih. Nah, pas dia jadi Sparkdor gitu ya. Sparkdor. Iya, tuh kan kalah lompatan Zopi cuy. Kita banting dulu baru kita ke. Aduh, masih belum bisa. Bukan agak cepet juga dia. Oke, yang kedua. Oke, coba lagi. Teru. Coba. Cobaan pertama masih gagal. Masih gagal. Lawan Spartan Sejin. Yeah.
datang lagi si satu ini. Langsung saya kita babat habis sebenarnya. Banting. Oke teman-teman, terima kasih sudah nonton video saya. Kalau kalian suka dengan video saya, kalian share, kalian kasih like dulu video saya. Habdurah visioning video setelah ini, kayak spirit siwan pop.